Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau takbir masih seperti ini, maka kafir-kafir akan merajalela di negeri ini. Allahu Akbar. Besarkan suaramu demi Allah. Besarkan suaramu demi Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Rabbmu. Jangan kamu ragu dalam perjuangan. Hari ini sejarah telah tercatat bagi bangsa Indonesia. Di usia 70 tahun, kedaulatan telah dicabik-cabik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, penyatuan kalimat La ilaha illallah semuanya. La ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita tertib di sepanjang jalan membawa makna perjuangan hari ini untuk Indonesia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita tunjukkan kepada dunia dan masyarakat bahwa Islam memberi kecerdasan dan pencerahan, ketertiban, disiplin, kebersihan, selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan boleh perjalanan hari ini pendeta-pendeta itu akan tunduk mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satukan perjuangan kita. Pekerjaan belum selesai, belum apa-apa. Indonesia belum ada syariat. Indonesia belum tegak kemakmuran pada masyarakat bangsa Indonesia. Maka perbedaan ini kita satukan menjadi satu kalimat berjuang untuk membuat Indonesia maju. Kita masih ada 30 tahun untuk membuat 100 tahun kemerdekaan. Kalau hari ini tauhid pertama berdiri di tanah air Indonesia, 30 tahun akan datang, umat akan berdiri ke depan, umat akan maju ke depan. Apabila tauhid itu ditanam dengan tokoh pada kehidupan kita. Untuk itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama dengan tujuan yang sama, niat yang sama, bahwa parade ini menjadi hadiah kepada kesyukuran bangsa Indonesia, hadiah kepada keretakan umat yang selama ini terjadi, sehingga kita tunjukkan yang terbaik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. 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 Pawai tauhid ini saya lepaskan karena Allah dan Rasulnya. Lalu tepukan hati kita menuju perjalanan kita sampai kembali ke tempat ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.